Ya sudah, aku mau pamit pulang dulu ya. Tapi sebelumnya, dah. Waduh, dikismisku gono. Loh, bapak, aduh bapak koin, pak. Komisi saya belum dibayar, pak. Loh, didi. Om, jangan koin, om. Nanti Celine minta makanannya sama siapa ya? Tapi dong, mungkin rumah baru BTS sama Blackpinknya bagus. Ayo kita kesana aja. Gimana sih Sakura ini? aku ditinggalin sayang. Kun, terpaksa kamu sama saya ya Kun. Hah, gak apa-apa deh sama Pak Pink. Kalau enggak, aku pindah ke lain hati aja apa sama Pak Pink. Jangan-jangan Kun, Papa. Tungguin, Pak. Pak. Selamat berjuang, Pak Pink. Sudah sampai belum? Udah, Pak. Sebentar lagi sampai, Pak. Itu rumahnya, Pak. Wah, bagus ya. Selamat. Drong, ngapain kamu bawa pel, Drong? Mau ngepel wajahnya Papa. Papa gak nolongin aku. Drong, jangan gitu, Drong. Kamu tuh harus berbuat baik. Sayang, aku kok ditinggalin? Waduh, kamu kok datang lagi sih? Sebentar, aku kan mau lihat dulu ini rumahnya. Sayang, ngapain kamu bawa pel? Kamu ini mau ngepel wajahmu tuh. Jangan dong sayang. Kalau dipel nanti aku gak secantik dulu lagi. Aduh gimana sih ini? Tolong help me. Semua warna pastel. Ada lilak, ada pink. Coba-coba kita lihat yang sebelah sana. Waduh, kamu jangan angkat-angkat ketek sayang, udah pakai deodoran dulu. Aku udah gak kuat lagi, mau pingsan aja deh. Jangan-jangan sayang, kalau pingsan tak tambah kukismis tuh. Iya, kalau gitu gak jadi deh. Nah ini serba pink kayak aku. Kamu ungu loh gitu. Ayo kita berenang sama-sama yuk. Ngaco, itu bukan berenang, itu kan cuma bak mandi. Gak apa-apa kan, tambah sempit tambah asik. Gimana sih? Loh, kok tiba-tiba di sini sih? Aku kan belum selesai lihatnya. Sudah, ayo cepetan cari mobil. Gimana sih? Ayo, Bu. Ayo, Sus. Aduh, si bapak ini kenapa? Aduh, Bu, jeduk, Bu. Benjol, Bu. Ntar Mas Jaka gak mau lagi. Bu, tungguin, Bu. Bu, gak ada. Ibu kok tawanya belakangan. Nakutin deh. Bu, ini gak ada yang jaga, Bu. Miring, Bu. Saya masih mau hidup loh, Bu. Salah, Bu. Yang sebelah situ. Tenang saja, Sus. Kita gak akan koin. Ayo, Pak. Cat warna pink, Pak. Sudah, Bu. Sudah dicat. Iya, di Bu. Sudah dicat loh, Bu. Dadah. Oke, kita udah sampai. Kun minggir, Kun. Aduh, aku ditubruk. Aduh, gimana sih, Bu Sakura? Ayo. Aduh, Celine. Ngapain Bu opel-pelan? Mau ngepel sambil pingsan. Aduh, kamu juga bawa itu. Ini buat mentung. Yakuza kalau macam-macam. Aduh, gimana sih, Celine? Itu bapaknya gak ada ya? Udah dipentung sama Celine. Pakai pel-pelan. Wajahnya tadi Celine pel. Aduh, Celine. Kamu aneh-aneh deh. Aduh, nubruk. Gimana sih, Kak? Astaga, pel-pelannya Celine gede banget. Buat ngepel itu wajahnya Yakuza. Aduh, gimana sih? Udah, ayo Kak cepetan, Kak. Iya, yuk. Tak ini lo udah hampir sampai. Nah, nih. Ayo giliran siapa lagi? Kak lapar, Kak. Baru makan lapar. Ayo, Pak. Sama saya, Pak. Aduh, kenapa aku sama kamu, Pak Pink? Aduh, aku gak mau loh baru kali ini. Sudah, Pak. Turunin aku. Gak apa-apa, Pak. Gak usah diturunin. Pak, kalau diturunin benjol loh, Pak. Aduh, lepas, Pak. Maaf, Pak. Aduh, Pak Pink. Beneran diturunin. Pak, maaf, Pak. Gak sengaja, Pak. Tadi tangan saya licin. Bapak, masih koit, Pak. Salah, Pak. Masih hidup, Pak. Kamu gimana sih? Ayo, Pak. Cepetan, Pak. Aduh, gimana sih ini? Aduh. Aduh, aku belum bernapas loh. Bapak ini kayak Pak Gondrong lama-lama. Kalau belum bernapas itu koit loh, Pak. Pak Pink, ini mobilnya putih loh. Sudah, ayo, Pak. Kita segera mengambilnya. Kenapa kamu jadi ketawanya jadi itu, Kun-Kun? Saya kan saudaranya Kun-Kun, Pak. Aduh, Pak Pink, yang betul dong, Pak Pink. Pak, warna apa tadi ya? Pingsan. Salah. Warna pink. Loh, kok jadi Pak Gondrong? Kenapa jadi aku? Gimana nih? Belum bayar. Ntar Pak bayarnya tahun depan. Aduh, gimana sih? Terus, ini bapak tua di mana? Waduh, gak tahu aku. Aduh, hati-hati. Aduh. Waduh.
Drong, Drong, aku kok di sini? Kamu kok ada di dalam? Tuh mobilnya kecepit. Pak Gondrong kayak dedemit aja bisa ganti sendiri. Mana aku tahu, aku juga bingung. Sudah-sudah, giliran siapa? Sayang, aku juga mau cari mobil sama kamu. Ngaco, kamu warnanya hitam, aku warnanya pink. Kita mau ngambil di mana? Bim, salah Bim. Astaga, ku, dosa apa aku? Banyak dosanya kamu, Gondrong sayang. Aduh, gimana sih? Sebentar, aku kok lapar ya. Kayaknya aku mau makan pecel lele dulu. Aduh, jangan dong, bisa makan di sini. Sebentar, mana ya mobilnya ya? Ada yang dikontrakan baru. Apa aku pindah aja ke situ? Aduh, gimana sih? Apa mobil itu ya? Aduh Gun, itu mobilnya sudah rusak. Sebentar, itu ada warung pecel lele. Aku makan dulu aja ya. Jangan, aduh, tolong lebih. Sudah, kamu diem dong sayang. Ntar yang dedemit lainnya pada bangun, kita nggak jadi ngambil mobilnya. Ini mobilnya. Kun, mobilnya di sana. Iya, salah. Oke, kita segera ambil yang ini ya sayang. Mwah. Aduh Kun, yang betul. Masa ambil mobil di sini? Aduh sayang, masa kamu maju mundur. Kapan kita keluarnya dari sini? Masih mau lama di sini? Ya. Aduh. Apa kita makan dulu ya pecel lele? Aduh, gimana sih? Ayo sudah sayang, cepetan sayang. Aduh, ditubruk. Aduh Kun, kamu aneh-aneh deh. Aduh, nubruk lagi. Sayang, makanya kacamata tuh dilepas sayang. Ya sudah, enggak pakai kacamata lo Kun. Makanya kamu menikah aja sama aku di dunia dedemit. Kita pasti akan senang dan bahagia. Aduh, miring. Udah sampai. Jadi kerupuk gini lo Kun. Kun, sudah cukup kan Kun? Ya udah deh, kayaknya udah, kasihan juga kamu. Aduh, syukurlah. Tapi kalau aku mau lagi boleh ya? Aduh, jangan. Ada apa ya di sana? Iya, ada apa ya? Wah, kayaknya seru. Kayaknya ngumpulin mobil deh. Kenapa ada ibu hamil lagi? Sakura, sini. Ada apa itu? Kenapa ini? Ini lagi ngapain, Mbak? Kumpulin mobil warna-warni ya? Oh, iya. Lagi kumpulin mobil warna Blackpink. Kita boleh ikutan nggak? Sakura, jangan Sakura. Boleh kok. Aduh, si Sakura ini. Iya, nanti bayi kita ngiler. Aduh, urusan bayi ngiler urusanmu. Tapi kita mau yang warna BTS, yang warna-warna pastel gini ya. Aku setuju. Aduh, semoga si Kun ikut-ikutan. Ada kadabra. Wah, kita jadi warna pastel. Iya. Asik. Ini mau ngumpulin warna-warna BTS ya? Iya. Wah, seru. Wah, warnanya kok, warnanya warna-warna pastel. Ada pink, ada kuning, ada lilac, ada ungu, ada toaster. Kok toaster sih? Tosca. Iya, Tosca maksudnya. Yaudah Bu, ayo Bu kita duluan. Ayo. Bu, ini mau diwarnain apa Bu? Warnain terserah saja deh. Pak Pink ngapain? Ini kata Kun ditambahin mobilnya. Astaga, Kun aneh-aneh. Oke, Pak, aku sulap dulu. Apa wajah Bapak yang disulap? Ngaco deh. Ada kadabra, ada kadabro. Jadi warna Blackpink. Pink. Bu, ayo Bu. Ini warna apa tadi, Bu? Warna biru, Pak. Belum bayar, Bu. Saya bayar pakai kismis aja. Jangan, Mbak. Ya udah, entar ya, dua kali lipat dibayar Pak Gondrong. Oke. Bu, kenapa sudah ada di situ langsung ya? Kok kayak ada dedemitnya ini. Udah. Ayo giliran siapa? Sakura, tungguin. Aduh, Ma, aku ini belum bernapas loh. Sudah bantuin Sakura. Sakura, aku ngambilnya di bengkel. Itu mobilnya siapa? Wah, udah tacat baru ini. Pak, pinjam dulu ya. Baru dicat mobil orang. Udah, Pak, ntar dibayar Pak Gondrong. Waduh, gimana sih? Nanti aku minta bayaran dua kali lipat tuh sama Pak Gondrong. Mobilnya orang dicat dipakai. Aduh. Gimana sih? Waduh, Mbak, gimana ini? Sakura, kamu yang betul, masa mobil di bengkel diambil. Gak apa-apa, Pak. Ayo, Pak. Aduh, Pak Pink. Aku kan belum bernapas. Koit dong, Pak. Aku mau pamer mobil baru sama pacarku. Tunggu dulu ya, mobilku sayang. Asik. Pak, itu Pak ada yang warna kuning, Pak. Sesuai dengan warna yang kita cari. Itu mobilnya siapa? Kayaknya orang mau kencan. Sudah, Pak, kita ambil aja, Pak. Nanti dia gimana? Sudah, Pak, biar jalan kaki aja. Kencannya kan lebih romantis. Aduh, Pak Pink, ngaco deh. Mobilnya kemana? Kok hilang? Woi, mobilku. Waduh, batal kencan deh.
Sudah, giliran siapa ini? Ayo Yuta, giliran kita. Mau ambil warna apa? Katanya warna toaster. Kok warna toaster, Celine? Apa warna lilak? Aku mau pamer mobil baru nih. Baru dibeliin dediku, keren kan ini? Warna lilak. Pasti semua pada tersepona. Terpesona maksudnya. Itu loh, ada mobil si bocil sombong. Ayo kita ambil aja. Kak, ntar kita dipentung loh. Gak apa-apa kak, ntar pentung balik. Celine gimana sih? Woi, mobilku, mobilku diambil. Aku gak jadi pamer dong kalau kayak gini. Gimana sih? Loh kak, marah loh kak. Biarin aja, si bocil sombong harus dikasih pelajaran. Emangnya belum belajar matematika kak? Celine, kamu ada-ada aja deh. Paping, sudah semua, ayo disulap nih, kurang. Yaudah. Ada kadabra. Kita lengkapin semua mobilnya. Yaudah, kalau gitu kita foto-foto dulu. Tapi sebelumnya di-shoot dulu. Wah, keren banget sayang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak gimana sih? Aduh, kun. Terima kasih juga ya. Sudah ngajakin kita ngumpulin mobil warna-warni. Aku mau foto deh sama masnya. Iya boleh. Ayo foto semua. Si Kun gimana sih? Masa foto sama Kun plus ibu hamil? Sakura tolongin dong. Gak apa-apa, Jong. Astaga, Dedi tabahkan hatimu, Dedi. Makanya Dedi bangun rumah sakit untuk ibu hamil dan melahirkan. Cocok tuh kamu, Dedi. Mio nasib. Sudah, Dedi, aku foto. Astaga, Mio, terus aku kapan selesainya? Sudah, Dedi, di belakang aja tuh nemenin, gak apa-apa. Ya ampun, Drong. Sakura, udah kita foto-foto sendiri yuk. Iya. Ayo sus, kita joget. Aduh bu, kok ikutan? Gak apa-apa sus, ayo dong. Astaga. Aduh Sakura, ngapain rentangin tangan begini? Emangnya mau baris berbaris? Iya Dini, kembali lagi kita ke school. Celine juga mau foto om. Keren ya om. Astaga Celine, kamu lebih gede dari mobilnya. Kun, sudah selesaikan Kun. Sudah Kun, kamu pulang Kun, lepasin aku. Sebentar sayang, kita kan belum foto yang baju Blackpink. Kamu ini. Foto yang mesra ya sayang. Sakura jangan boleh Sakura. Sabar dong. Aduh nasibku. Makanya pak, operasi wajah pak. Biar jadi genteng pak. Ngaco kamu, mau potong gaji? Iya enggak pak. Ih bapak ini tambah lama tambah judes deh. Ayo dong kita foto-foto lagi nih dong, kis. Mbak Sakura jangan lama-lama. Jatah saya belum selesai tuh sama Pak Gondrong. Astaga. Emangnya makanan aku Kun. Ayo Yuta. Wah keren banget. Yuta kamu ngapain pakai gaya itu? Mau kayak Daddy baris berbaris. Gak apa-apa kak, biar keren. Ayo sus kita joget. Paping, kita gaya gini kayak gaya kaki lemes ya. Ngaco bukan sus. Ini kayak merinding disco. Hah? Merinding bisa disco? Celine juga mau foto. Celine, aduh, remuk redam itu mobilnya. Gak apa-apa om, kalau remuk tinggal dipentung balik. Aduh gimana sih? Sudah selesai kan Kun? Belum selesai. Kita kan tadi belum selesai lihat rumahnya. Aduh kamu masih inget ternyata. Nih, ini bukannya sudah dilihat Kun. Beda, tadi kan yang warnanya warna apa tadi ya? Nah, ini kan kita tadi dari sini kan? Nah, ini belum kan? Sudah Kun, mau berapa kali? Iya, tapi ini kan belum dicobain ini. Yang sebelah sininya kan belum nih. Nih, lu kan sama. Ini yang warna-warni tadi punya BTS. Sejak kapan ya BTS tetanggaan sama Blackpink? Ya, sejak rumah ini dibangun Kun, kamu ini. Aku mau deh tetanggaan sama kamu. Enggak, bos rumah aja. Aduh, gimana sih? Aku gak mau serumah sama kamu. Kamu baunya bau dedemit. Biar bau dedemit aku kan juga cantik. Astaga, percaya diri banget. Itu tuh lu, sayang ada buku cara membawa kamu ke alam baka. Waduh, Kun.
Kun, sudah kan Kun, sudah berakhir kan ini Kun. Eh sayang, buat kenang-kenang terakhir ya, kita foto sekali lagi ya sayang ya, yang lebih romantis. Foto lagi. Kenapa rambutmu jadi biru Kun? Ini kayaknya cat warna pinknya sudah habis. Nah ini sudah cheese. Ya udah deh, aku mau pulang dulu. Syukurlah kamu akhirnya sadar. Tapi gendongin dulu. Aduh, kenapa mesti minta gendong? Iya, sebagai permintaan terakhir. Dari tadi terakhir nggak terakhir-terakhir. Eh, gaya lain. Kamu udah pakai deodoran belum, Kun? Di dunia Kun-Kun-Kun nggak ada deodoran. Adanya bom lati. Hah, bom lati. Astaga. Ya sudah, aku mau pamit pulang dulu ya. Tapi sebelumnya... Dah. Aduh, dikismis Kun-Kun. Loh, Bapak, aduh Bapak koit, Pak. Komisi saya belum dibayar, Pak. Loh, Didi, Didi. Om, jangan koit, Om. Nanti Celin minta makanannya sama siapa ya? Astaga, kalian ini. Entar yang bayar kartu kredit saya siapa nanti? Eh, dadah, ternyata sama aja.